Di lahan gambut, yang harus diperhatikan, level air, saat musim hujan maupun musim kemarau, level air harus tetap terjaga, 40-60 cm. Cek kondisi buah. Di tahun tanam 2020, yang mau dipanen bulan Januari, kondisi saat ini masih banyak buah hitam, angka kerapatan buah masih 28%. Pemupukan tahun 2024, rekomendasi 8 kg per pokok pupuk yang digunakan. 1. Pupuk kaptan. 2. Pupuk NPK. 3. Pupuk dolomit. 4. Pupuk borat. 5. Pupuk rock fosfat. Jangan lupa like, komen dan subscribe, supaya channel Satu Nafas makin berkembang. Jangan lupa like, komen dan subscribe, supaya channel Satu Nafas makin berkembang. Terima kasih kawan-kawan, telah singgah ke channel Satu Nafas, semoga menikmati lihat video di lahan gambut pokok sawit.